Saya dari Cirebon itu ketika saya masih kelas 2 SMA saya sudah di teater. Terus kemudian ketika selesai SMA saya ke Jakarta dan melanjutkan kuliah di Akademi Teater Nasional Indonesia itu Atni. Dan di situ kemudian ada yang namanya Pak Teguh Karya itu salah satu guru saya. Eh uh, apa namanya mengajak kami untuk masuk ke acting workshop dan kemudian eh uh, Itulah cikal bakal dari teater populer. Pada waktu itu teater populer Hotel Indonesia dan kemudian akhirnya menjadi teater populer. Nah, tahun 75 saya keliling Indonesia, kemudian tahun 77 saya mendirikan Teater Koma. E, tahun 77 saya dirikan Teater Koma 1 Maret e, 77 dan sekarang ini adalah produksi yang ke-139. Jadi puluh 38 tahun kami apa namanya usia kami dan uh, apa? Ya apa? Ada banyak yang kami bikin. Uh, terus kemudian yang yang sekarang ini itu Ular Putih pernah dipentaskan 21 tahun yang lalu, tapi sekarang sudah ganti pemainnya ganti semua. Jadi intinya ini adalah produksi baru. Saya kan memang uh, saya penulis saya kemudian e, menyutradarai e, dari 139 mungkin e, sekitar 100 itu naskah saya. Jadi memang ketika menulis kalau dia mampu menyutradarai barangkali akan lebih baik gitu karena e, kepala ketika menulis begitu dilahirkan menjadi sebuah pertunjukan dia akan e, masuk gitu sebagai apa sebagai sebuah apa sebuah sajian yang e, bukan saja e, kita mendapatkan sesuatu tapi masyarakat juga mendapatkan sesuatu saya kebetulan waktu tim ini dibangun tahun 68, 69 saya latihan menari di Pusat Kesenian Jakarta Tama Ismail Marzuki ini. Kemudian saya tertarik melihat ada satu kelompok yaitu teater kecil sedang latihan teater. Lalu saya terlibatlah dengan teater kecil pimpinannya Arifin Senur Almarhum. Dan saya bergabung dengan mereka, kemudian setelah sekian tahun berteater ketemu Mas Tiarno, lalu kami bersepakat dengan Mas Nano dan beberapa teman yang lain untuk mendirikan sebuah kelompok teater yaitu pada tahun 1977 yaitu teater koma la lahir kami mendirikannya bersama-sama ya kebetulan setelah 77 lahir 78 kami menikah jadi ya bersama-samalah kita membesarkan sampai usia teater koma 38 tahun kira-kira seperti itu ya dunia ini karena judulnya teater koma berarti koma tidak pernah titik ya kami mengharapkan teater koma ini akan tetap koma tidak titik gitu setiap orang yang akan bergabung dengan kami harus merasa bahwa mereka memiliki kelompok ini. Jadi tidak bekerja ada kontrak segala macam. Saya juga awalnya seorang pemain. Cita-cita saya juga jadi pemain teater. Bahwa saya tidak menyangka akhirnya setelah mendirikan teater koma saya juga harus memanage semua itu. Jadi kata produser tuh Barangkali kita belum punya, mempunyai seorang produser yang membiayai segalanya dan menginvest dananya. Jadi, produsernya itu adalah kami semua, bahwa kami memberikan. Waktu kita untuk latihan... Tanpa pamrih... Dan kemudian kalau ada hasilnya... Itu menjadi hasil bersama... Saya kira begitu... Dan kadang-kadang kita kalau... Aduh harus nalangin dulu... Siapa yang punya duit... Kita bantingan buat nalangin... Biaya-biaya seperti itu... Yang ada punya lebih... Ya bisa memberikan lebih... Yang enggak ya... Memberikan waktunya aja... Itu udah sebuah investasi buat saya gitu... Jadi... Kira-kira... Ingin juga sih... Punya produser seperti... Uh, film gitu ya... Tapi... Mas Nano takut bahwa dia dijajah oleh produser harus menentuk dan dia menentukan harusnya ini yang lagi laku ini harusnya ini harus film horor harus film apa gitu. Tapi sekarang kalau kita bersama punya ide terus kemudian dilakukan bersama misalnya waktu itu mau bikin gimana ya kita bicara sebuah kegilaan karena dunia ini sudah gila kita bicara rumah sakit jiwa setuju nggak ada risetnya ke rumah sakit rumah sakit jiwa semuanya merasa ter apa terinspirasi untuk pergi ke rumah sakit jiwa melakukan riset bersama gitu. Jadi itu menjadi milik bersama gitu, bukannya sebuah sodoran terus kemudian mereka harus melakukan. Jadi milik bersama saya kira uh, pola seperti itu ya saya anggap itu sebuah manajemen juga, manajemen yang yang mungkin tidak modern tapi tradisional, tapi itulah kekayaan yang kita miliki bahwa sebagai sebuah keluarga besar, kita menganggap ini semuanya menjadi milik bersama. Ini sebuah kerja idealisme dari orang-orang yang mempunyai keinginan yang sama untuk menyelenggarakan sebuah pertunjukan teater. Memang di manajenya adalah dengan hati bahwa semua orang tahu mereka harus memberikan waktu, memberikan Komitmen. komitmennya, tanggung jawab pada sebuah kerja yang akan dibikin bersama. Hanya berangkat dari situ, karena kita bukan sebuah industri. Jadi, manajemennya adalah manajemen rasa bahwa kalau mereka sudah komit dan punya tanggung jawab untuk kita bersama-sama membuat sebuah pertunjukan, ya, selama tiga bulan latihan, tanggung jawab, komitmen, disiplin itu harus diberikan. Itu saham dari semua anggota yang ada, bahwa kemudian kita harus memanage agar supaya bertahan sekian lama, harus memanage sponsor, harus memanage itu, kemudian seiring dengan waktu itu berjalan kami membutuhkan karena semakin lama semakin besar anggota pertunjukan yang tadinya hanya 12 orang sekarang menjadi total dengan kru menjadi 100 orang gitu ya. Nah, itu butuh manajemen tapi kita melakukannya tetap dengan bahwa ini tetap sebuah kerja dan kita tahu bahwa apresiasi masyarakat terhadap teater masih kurang. Kita juga tahu kita akan lebih bangga kalau masyarakat menonton dan Memberikan toleransinya bahwa ini harus didukung oleh mereka, tidak hanya oleh kita sendiri, tapi kita bisa hidup karena adanya penonton, kita bisa hidup karena adanya perusahaan-perusahaan yang merasa bahwa teater itu, seni pertunjukan itu, harus tetap bertahan. Uh, intinya adalah, uh, pertama, memang tadi Bu Ratna ngomong bahwa kita memiliki anggota yang uh, komitmennya luar biasa dengan memiliki anggota yang komitmennya luar biasa, saya bisa memberitahu apa saja yang akan saya uh, lakukan dan apa dan itu mereka dengan senang hati akan melakukan apa namanya sebuah sebuah kegiatan yang saya kira bukan hanya apa tapi kebudayanya muncul kira-kira seperti itu. Jadi intinya uh, ya kurang lebih seperti itu. Itu. Teater Koma itu kan kita sudah menganggap sebagai paguyuban. Jadi kita menganggapnya keluarga besar Teater Koma gitu. Jadi ya kalau saya memang mengurusi hal-hal yang non artistik gitu. Jadi benar-benar seperti keluarga. Kalau mereka ada masalah, kadang-kadang saya pikir kok jadi segala macam urusan yang yang ter, ter, terlibat terjadi uh, cekcok di antara anggota itu kami harus menyelesaikan. Lalu Kemudian terjadi sesuatu pada pribadi masing-masing sehingga mereka harus down segala macam. Kita juga harus antisipasi hal seperti itu. Jadi memang keluarga besar. Nah di hal yang artistiknya Mas Riantiano selalu memberikan bahwa jenjang itu kan harus silih berganti. Jadi nggak usah merasa bahwa kalau ada Romeo dan Juliet kalau saya pernah main Juliet, memang sampai 20 tahun kemudian saya tetap jadi Juliet. Kan saya harus jadi ibunya Juliet gitu, nggak mungkin jadi Julietnya. Itu harus menyadari bahwa bahwa peran itu nggak mungkin bisa dipertahankan. Kalau ada ego-ego seperti itu, mereka bukan seorang pemain. Saya kira saya melihatnya cukup ada toleransi itu mereka menyadari dan kita ada perasaan Keluarga itu, dan memang saya bilang, kalau yang merasa tidak cocok bahwa etos kerja yang ada di teater koma seperti itu, ya jangan memaksakan diri karena memang kita seperti itu. Gitu, jadi bukan manajemen yang ada kontrak hitam di atas putih. Enggak semuanya kontraknya adalah kesepakatan. Kalau saya, bisanya marah-marah karena urusan artistik itu urusan uh, bagaimana pemain nanti melakukan uh, kegiatan di atas panggung menjadi jauh lebih baik gitu kira-kira. Jadi <guruh> apa namanya? karena kerjaan saya uh, apa namanya? membuat pemain itu uh, nantinya lebih bagus itu kira-kira seperti itu dan <guruh> apa uh, sekarang sih memang saya lakukan bahwa jangan sampai ada kesalahan di panggung kira-kira seperti itu. Jadi uh, ya kerjaan saya marah-marah kalau dia ibu yang sangat baik. Jadi semua anak gitu. Walaupun saya mempunyai anak tiga laki-laki, tapi saya juga bersyukur bahwa ketiga anak laki-laki saya juga mau membantu. Tidak semua bermain, yang satu bermain, yang satu membantu manajemen, yang satu juga membantu kalau memerlukan teknik-teknik panggung. Semuanya bersedia membantu kegiatan dari teater koma. Jadi kami empat kali dilarang, meskipun kami sering ke apa namanya ke Polda, ke ke apa namanya ke segala. Jadi e, barangkali itu tidak saya anggap sebagai sebuah sebuah cobaan sih. Mungkin kalau orang nanya gitu ke kami itu ada dua e, dua kelompok yang membuat kami. Lebih terkenal pertama adalah televisi, dan kedua adalah polisi. Itu jadi karena terlalu sering dipanggil polisi, pada waktu itu kami menjadi terkenal, dan mungkin karena itu orang lebih sering nonton. Jadi pada waktu itu, kalau orang nggak nonton teater koma, itu rugi karena ada banyak yang dibicarakan di teater koma. Gitu loh, kira-kira seperti itu. Jadi berikutnya sih, karena kami terlalu sering mendapatkan kesulitan, ya biasa-biasa aja sih. Itu biasa-biasa aja. Jadi, kami andai kata dibantu oleh pemerintah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak dibantu kita tetap jalan gitu. Jadi kira-kira e, dibantu syukur, nggak dibantu juga e, ya kami tetap 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 apa? Tetap e, muncul gitu. Satu tahun dulu tuh ada pernah satu tahun empat kali pernah. Tapi sekarang kami nggak mungkin. Kami hanya dua kali satu tahun karena biayanya mahal sekali. Kalau pelarangan sih pasti ya menyedihkan juga karena sudah proses latihan tiga tahun, kemudian nggak bisa pertunjukan. Ya tapi waktu itu sebenarnya berdatangan para lawyer untuk membantu kamu. Ayo kita ini ke hukum aja segala macam. Tapi gratis, pokoknya kita akan membantu. Lalu kami pikir kita kalau meng, ke meja hijau itu waktu yang terbuang untuk seperti itu adalah waktu kita habis bukan untuk buat kesenian, hanya untuk mengurus seperti itu. Kalau kita harus melawan sesuatu adalah kita lawan dengan apa yang kita mampu yaitu melawannya di atas panggung itu kemampuan kita jadi kami bertahan bahwa memang media kami adalah di atas panggung gitu jadi akhirnya teman-teman juga memaklumi itu semua kalau kita ada yang berusaha itu sampai kami nggak berangkat uh, apa performance di Jepang gitu ya sakit sekali tapi oke okay, nggak apa-apa bo itu sampai masuk di headline semua majalah headline kok pas bayangin kalau kita mesti keluarin duit itu berapa banyaknya sampai Herald Tribun datang semua wawancara gitu saya pikir itu ada kita harus melihat bahwa ada hikmah yang lain buat kelompok kami jadi ya kami mensyukuri itu sebagai sebuah proses untuk kelompok kami kira-kira gitu Apakah tidak ada sutradara lain? Apakah tidak ada penulis naskah yang lain? Mungkin sudah beberapa kali dalam usia teater koma yang 38 tahun, ada beberapa sutradara pernah menyutradarai. Pertama ada Yosua Pandelaki pernah menyutradarai di sini, Idris Pulungan, Budi Ros pernah menyutradarai, terus kemudian si Rangga juga menyutradarai. Tapi memang... Uh, selain di panggung-panggung besar seperti ini, mereka juga menyutradari. Kita juga punya pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya lebih CSR gitu di museum. Kemudian juga ada ada program CSR dari sebuah perusahaan di sekolah-sekolah dan segala macam itu sudah bukan Mas Tano lagi yang menangani program itu. Ada di apa di mall untuk sosialisasi teater itu itu dilakukan oleh generasi yang lebih muda. Tapi Mas ano kan kalau masih mau menyutradarai sampai usia 80 tahun sah-sah saja gitu. Jadi buktinya Putu Wijaya sampai dengan usia 70 tahun masih menyutradarai. Dia usia baru 66 tahun. Jadi kata regenerasi sebetulnya dilakukan. Tapi bahwa misalnya seorang pemain kalau kita lihat penari ada yang penari Bali Legong dalam usia 70 tahun masih menari itu kan nggak berarti kata regenerasi bahwa semua orang yang sudah usia lanjut tidak boleh lagi berada di atas panggung apakah pemain film kalau udah berusia lanjut tidak boleh lagi di atas panggung jadi kata regenerasi itu kadang-kadang suka katanya emang harus menyingkirkan yang tua-tua tidak boleh lagi melakukan sebuah kreativitas gitu loh. Jangan sampai gitu karena ada pilihan hidup bahwa saya sampai detik terakhir tetap mau berteater. Ya itu sah-sah saja gitu. Tapi memang mungkin gaung dan bunyinya angkatan-angkatan muda belum terlalu terdengar gitu. Nah, itu yang barangkali mesti kita coba angkat gitu bahwa bikin program-program yang besar gitu. Ya memang susah juga kalau kita berangkat ke sebuah sponsorship gitu. Ini yang nyutradarin siapa gitu. Lalu kalau mereka orang baru wah kira-kira ini produksinya akan sebagus Mas Riantiano nggak? Selalu membanding-bandingkan yang sebetulnya nggak betul dong dengan jam terbang dia yang 30 tahun lalu ada seorang anak muda baru jam terbang lima tahun gitu harus dibanding-bandingkan kan enggak fair. Tapi media juga membandingkannya seperti itu kalau begitu kita menampilkan sutradara muda selalu membandingkan sama Riantiano yang sebetulnya menurut saya nggak fair. Jadi itu juga yang membikin agak sulit gitu buat yang muda untuk tampil karena selalu dibandingkan sama yang senior gitu. Ya kalau saya lihat kan dulu tuh kan ada Mas Rendra kemudian ada Arifin Senur ada Pak Teguh itu terus ada Jim Lim ya di Bandung yang sekarang di Perancis itu orang-orang hebat itu semuanya itu orang-orang yang kalau nyutradarain kami itu uh, detailnya juga bagus kemudian lahir apa butuh lahir uh, saya itu terus uh, yang sekarang ini kalau menurut saya bagus dalam pengertian uh, mereka apa namanya Memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa gitu. Beberapa pementasan juga sangat bagus gitu. Terus uh, saya kira ya kira-kira itu sih sebenarnya. Bu seringkali uh, bekerja sama dengan uh, banyak orang yang muda-muda. Dia mungkin bisa banyak cerita. Saya kira karena dulu ya media belum terlalu banyak. Lalu orang yang menjadi tokoh-tokoh teater juga belum terlalu banyak. Sehingga media coverage dulu hanya satu TVRI. Jadi semua orang kenal WS Rendra, semua orang kenal Teguh Karya, Arifin Senur. Waktu kami baru lahir di tahun 77, Teater Koma itu UI masih di Salemba gitu. Kayaknya semua mahasiswa mendengar ada kelompok baru segala macam. Nah, sekarang dengan media televisi yang begitu banyak, media cetak yang begitu banyak, belum ada media sosial, media sosial itu. Jadi memang tumbuh ribuan dan apa ini persaingannya memang luar biasa. Memang kasihan juga karena sulit sekali untuk bisa muncul dan eksis kalau nggak membuat sesuatu yang luar biasa. Kalau dulu belum terlalu luar biasa aja udah dibicarakan karena nggak ada yang bisa dibicarakan lagi selain kita gitu dulu. Saya kayaknya masuk kompas keluar masuk terus sekarang ini nggak gampang untuk tembus itu. Apalagi situasi politik, situasi Negara juga sedang gonjang-ganjing, itu urusan kesenian menjadi nomor 200 yang dibicarakan. Jadi, memang menyedihkan, bukan yang enggak ada, tapi memang mengangkat mereka. Saya kira, menjadi saingannya di dalam dunia seni pertunjukan ada entertainment, ya, ada sinetron, ada film yang tentunya lebih mendapat coverage daripada orang-orang teater itu sendiri. Jadi, dan politik. ya, politik terutama, ya, jadi saya kira. Ini sebetulnya ratusan kelompok teater yang ada di Jakarta, dan festival teater selalu terjadi setiap tahun. Tapi memang coverage dari media itu tidak baik, kurang baik, kurang mengangkat mereka bahwa mereka ada eksis dan ada gitu. Uh, sampai sekarang kita seharusnya dibantu dalam pengertian apa uh, bukan hanya swasta saja yang membantu tapi pemerintah membantu sebetulnya tapi kalau tidak membantu kami tetap berjalan dibantu alhamdulillah tidak dibantu juga tetap uh, kami berjalan jadi kami berharap sih, semua uh, kegiatan yang uh, yang ada untuk, untuk teater ya bukan hanya teater koma itu Uh, banyak yang nonton sebetulnya, tapi ya itu juga memerlukan satu kegiatan yang luar biasa. Itu kira-kira seperti itu sih dari saya. Kalau saya menganggap memang dunia seni pertunjukan di Indonesia, khususnya di Jakarta, karena kami tinggal, memang masih membutuhkan bantuan dari banyak pihak, selain dari pemerintah, dari pihak swasta, dan kemudian sekolah juga. Kalau tidak, memang. Agak mengerikan, dunia seni pertunjukan. Bayangin, tidak semua kelompok seni pertunjukan memiliki manajemen yang baik, memiliki orang yang tangguh untuk mempertahankan itu. Jadi, apalagi yang tradisi gitu, jadi mereka harusnya konsentrasi pada karya, tapi ada orang lain yang membantu mereka agar supaya tetap bisa survive dan bertahan. Harapan saya, mudah-mudahan, atau dari pemerintah, atau dari swasta. Udah ada sih yang bergerak, tapi lebih banyak lagi perhatian yang diberikan, dan kalangan yang muda juga harus bangga bahwa kalau mereka ikut mempertahankan itu, itulah aset negara kita, aset dari sebuah bangsa. Apa namanya? Yang ada sekarang ini di sini adalah 40 orang yang main di di panggung ini. Tapi semuanya itu itu mengangkut barang. Jadi uh, apa namanya? Uh, apa orang-orang uh, itu bukan hanya main tapi juga mengangkut barang. Nah, penonton kita sekarang ini sudah tiga generasi dari kakek, bapak, cucu. Itu cucunya aja sudah sudah apa? sudah ada yang sudah kawin, nanti juga akan membawa cucu. Jadi kira-kira uh, Uh, 10 tahun berikutnya mungkin ada 4, 4 orang 4 ini 4, uh, 4 generasi mungkin seperti itu. Nah untuk pemain, kalau kita lihat, itu kan 20, kita pada ini aja pada pada opera solar putih ya, itu pada 21 tahun yang lalu, itu yang jadi handphone dulu, sekarang sudah jadi apa, di sini jadi dalang dan jadi dewa itu, karena udah sudah berumur lah gitu. Nah apa hanbunya tuh uh, sudah orang baru. Jadi untuk uh, teater koma itu uh, sekarang ini sudah uh, generasi ke-13. Itu jadi memang uh, ngurut gitu dari tahun 77, kemudian dua uh, 2000, 2010 itu ada semua. Jadi kita e, misalnya juga kalau misalnya soal e, penataan artistik itu sudah sekian orang yang yang me, e, menangani itu itu jadi e, banyak betul yang 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 apa yang yang e, yang dilakukan di teater koma kira-kira begitu Jadi tahun 94 kita bicara soal kekuasaan. Nah, kekuasaan itu bisa dari kelompok mana aja. Pada saat itu sangat rakyat. Yang sekarang ini itu adalah siluman dan manusia. Kita tidak tahu siapa siluman dan siapa manusia. Dalam pengertian bahwa apa namanya? yang sekarang ini sangat berbahaya kalau uh, kita ternyata dimalingin oleh banyak orang, oleh koruptor segala macam. Jadi sebetulnya kalau kita melihat mudah-mudahan presiden kita mampu menjadikan uh, apa namanya uh, siluman menjadi manusia mudah-mudahan seperti itu. Tapi kurang lebih uh, bahaya itu adalah bahaya yang kalau ini diteruskan nanti semuanya menjadi siluman. Dan terus kalau kita manusia, kita ada di mana? Nah, ini yang sekarang ini kita lakukan yang 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 uh, 15 ini seperti itu. Jadi kurang kurang lebih seperti itu. Jadi eh, ya intinya mudah-mudahan siapa saja sanggup membuat siluman menjadi manusia itu kira-kira seperti itu.